bersama Wise di channel Wise Talk. Iya. Video kali ini Wise ha review di produk yang Rebor. Yang Rebor. Pada video kali ini kita mau review di produk dari merek Rebor, guys. Mana? Nih, Wise. Woi, keren coy. Jadi di produk merek Rebor ini mereka bikin 3 versi nih. Ada yang Stargazer, ada yang mana nih? Nih, Catch the Rainbow dan Artist Proof. Yang Artist Proof itu nggak diwarnain sama mereka, guys, nggak dicat, jadi kita berkreasi sendiri. Kalau yang Stargazer itu yang jantannya, kalau yang Catch the Rainbow itu betinanya. Bedanya di jambulnya doang, yang jantan warna merah kalau nggak salah. Nah, ini tampilan dusnya kayak gini, kita ambil yang jantan. Keren banget, hitam doang kalau Rebor tuh. Nih, kalian bisa lihat sendiri, ada logo kelamin jantan. Dan di belakangnya, seperti biasa, Rebor tuh tampilin produk-produknya dia tuh. Ada banyak ya. Langsung kita buka. Oh iya, sayang banget ini saya dapatnya dari luar negeri ya. Di Indonesia nggak ada yang jual. Pada bonyok. Padahal udah pakai bubble wrap dan lapisan kardus lagi. Ya sudahlah. Ayo kita buka dede. Tuh, ini barangnya. Nah, nih, seperti biasa produk-produk ini kan dia dapat kartnya, guys. Nih. Ya, cakep banget. Ada penemuan fosilnya tuh, lokasinya. Dan ada perbandingan di produkus dengan manusia. Ya. Oke. Nah, ini tampilan dalamnya begini, guys. Tuh. Kita dapat apa nih? Tuh. Apa ya? Itu yang pohonan. Iya, pohonan ya. Wih, detailnya bagus sih. Cuman ya sebenarnya buat apa sih figur di produkus dapat beginian juga? Kalau menurut saya ini jadi kayak hiasan akuarium. Lebih baik sebenarnya dikasih orang-orangan tuh kayak Nanmu, atau kasih stainless daripada kayak beginian tuh. Buat apaan? Ini kayak tumbuhan air nih tuh modelnya ya. Nah, oke, selanjutnya ini ekornya, guys. Oh, jadi Rebor itu bikin figurnya itu bisa di tuh bisa dibentuk sendiri, guys, giniannya tuh. Mungkin dalamnya seperti kawat ya, kayak apa sih, besi lentur gitu. Terus ini ada badannya, jadi kayak mokit gitu ya, dirakit. Gak apa-apa, tapi bahannya mantep sih ini buat nipu inian anjing, bisa wing 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 wing. Bisa kelenger, jangan ya. Nah, ini badannya, ini ekornya, dan ini kepalanya, guys. Tuh, ini dia, kalau yang Stargazer si jambulnya warna merah. Kalian bisa lihat nggak? Ntar lah ya, kita lihat dari dekat ya. Nah, ini kita pasang deh sini. Oh, agak gini ya, keset ya. Oh iya, kalau yang merek Rebor ini mereka bikin skala 1:35 ya, guys. Jadi ukurannya gede. Kalau yang kemarin kita review tuh yang Iu Fauna itu kecil tuh, 1:40. Tapi kalau mau disandingkan ya nggak apa-apa, anggap aja kayak anaknya gitu. Gede banget. Ya, kalau yang ini pohonan. Iya, kayak hiasan akuarium. Kayak ini. Panjang banget, coy. Hiasan akuarium. Panjang banget. Ini lehernya juga kalau nggak salah bisa dibengkokin. Tuh. Tuh. Jadi dalamnya tuh kayak besi lentur gitu ya. Nih si ekor cambuk. Oh, keren banget. Nah, ini kalau kita lihat dari dekat ya, guys, mukanya nih. Bisa kalian lihat ya. Ini jantan tuh, jambulnya warna merah. Cakep sih. Jambulnya merah yang mana? Nih, jambulnya nih merah. Oh iya. Kalau yang betina nggak merah gitu.
Nah, ini tuh cakep sih. Nih matanya hitam semua, nih lubang kupingnya. Saya kira ini bisa dibuka tutup, tapi ternyata enggak ya. Tuh bahannya ngerabber. PVC sih, PVC padat banget. Padat banget, berat coy. Tuh, lehernya cakep ya. Nih ada duri-duri khas di Diplodocus. Badannya coy, tuh ada totol-totol. Tuh, kakinya coy. Dia kayak itu ya, Iguanodon tuh, si jempolnya tuh ada apa namanya, kukunya tuh kuku tajam, kakinya tuh kuku tajam. Kalau yang Iofauna kemarin kan ya di perutnya sini ada tulisan Iofauna, kalau ini di sini guys nih, saya lihat nggak tuh ada tulisan Rebor ya, Rebor tahun 2023 kuku made in PRC China. Nih ada ininya juga. Cakep ya. Tuh. Buntutnya panjang banget, coy. Lebih dibanding kan nama Spinosaurus. Iya, itu kalau perbandingan sama Spinosaurus. Atasnya kita lihat. Tuh, belangnya keren ya. Belangnya keren. Belangnya keren. Cakep banget. Aku banget. Tuh, si ekor campur. Tuh. Mukanya kayak bebek. Mukanya kayak bebek. Ya, mukanya kayak bebek kalau di Diplodocus. Mukanya kayak bebek. Oke. Okay. Panjang banget coy. Ekornya coy. Aduh. Kagak muat kameranya. Kagak muat. Nah ini kalau kita bandingkan dengan si Diplodocus Iofauna yang kemarin dan Wet Dragon Giraffa Titan guys. Oh, Giraffa Titannya yang coklat udah saya jual. Coklat yang warnanya abu-abu. Keren ya. Keren banget. Ini kalau diukur busnya dah. Ada kali semeter mah ya. Jauh banget coy. Duh. Jauh. Panjang banget. Panjang banget coy. Ya, kalau yang saya kepanjangan. Nah, ini kalau kita lihat dari atas ya guys. Panjang banget coy. Kayaknya ada kali semeter ya kali ya. Panjang banget. Nggak punya penggaris yang panjang lagi.